Ramadan ini usah bisa kita lakukan hal itu. Dan kita memang tidak menyinggung persoalan-persoalan lain, ada kajian-kajian di luar, pokoknya ada Abi Center memang jadi sorotan dulu, pernah jadi sorotan, ada dahulu kaulan Sadidah juga jadi sorotan, segala macamnya. Kita tidak sorot itu pada hari ini, tapi kita hanya membahas karena orang-orang itu ada dalam perubahan lingkungan ditetapkan baru. Jadi keinginan kita pada saat ini ingin melahirkan kembali kader-kader yang akan bisa menjadi instruktur-instruktur nanti yang bergerak dalam pelaksanaan pesantren apa namanya LADB. Oke. Terima kasih. Pertama menyambung dulu apa yang disampaikan oleh Adinda Edi Azhar Nasti tentang yang pernah viral berita Abi Center Kaulan Sadidah, yang Kaulan Sadidah baru sekarang sudah pecah pula, ada Ruhul Jadid namanya. Ya, saya menyebut diri saya sendiri dengan ujung nama SPAR, Spesialis Anak dan Remaja. Memang yang Kaulan Sadidah lakukan membantu anak.